Sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Nama saya Su Tuan Xiu, merupakan mahasiswa diploma sesi 2018 dan 19. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Elektrik. Saya berasal dari Sarawak dan saya juga merupakan setiausaha bagi Session E02. Di sini, saya ingin mengkongsikan sedikit pengalaman saya setelah menyertai briket siswa. Briket siswa merupakan subjek yang berbeza dengan subjek lain. Briket siswa mementingkan kesihatan setiap hari. Briket siswa mengendalikan aktiviti seperti menilai BNI. Dari keputusan BNI, saya telah menetapkan sesuatu sasaran untuk menjadikan badan saya yang lebih sehat. Selain itu, kami juga diberikan peluang untuk khidmat masyarakat dengan merancangkan dan melaksanakan sesuatu projek. Saya sebagai seorang setiausaha, saya telah menimba ilmu baru seperti cara menyediakan laporan, kertas kerja, surat menyurat dan segala dokumentasi yang belum pernah saya pelajari. Seterusnya, briket siswa juga menyediakan sesuatu perkhemahan setiap sem. Melalui perkhemahan ini, saya dapat mengenali ramai rakan yang baru yang berasal dari negeri yang berbeza. Briket siswa membolehkan saya serta bekerja sama dan berinteraksi dengan semua ahli. Ia menggugurkan semangat perpaduan dan mengerahkan hubungan sesama ahli. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jurulatih, facilitator dan semua yang mengenali saya. Itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi.